Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, alamak. Lupa ni. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar. Ah. Oke, alhamdulillah. Hari ni hari Jumaat, 10 September 2021. Okey, macam biasa, hari ni kelas matematik untuk kelas 4 kilobyte. Cikgu nak cakap minta maaf awal-awal dulu sebab cikgu cakap, cikgu janji untuk hari ni untuk cikgu umumkan untuk tiga yang terbaik untuk PDPR bulan Ogos dan juga untuk CJ minggu lepas. Okey, tapi cikgu tak dapat nak buat hari ni sebab cikgu sibuk sebab terlibat dengan AJK Technical untuk bahas peringkat daerah malam dengan kemarin. So memang penuh lah. Patut cikgu tak sempat nak buat semua. Okay, insyaAllah nanti apabila kita buka sekolah nanti, sebab minggu depan cuti sekolah. So bila buka sekolah nanti, cikgu akan terus umumkan semua terus, iaitu untuk sijil minggu ini, sijil minggu lepas dan juga sijil untuk, okay, hadiah untuk tiga yang terbaik. Okay, tiga terbaik untuk bulan Ogos. Okay, cikgu minta maaf awal-awal . Okay, so macam biasa, hari ini kita ada lebih kurang berapa orang? Oh, ada lagi masih masuk . Ada 17, mungkin ada yang ada hal . Mungkin ada masuk lewat. So macam biasa, tolong sediakan buku teks, buku tulis, alatan tulis, alatan charger. Okay, tolong tulis hari ini hari Jumaat, 10 September 2021. Dan rujukan utama kita adalah macam biasa buku teks kita, iaitu muka surat 158. Kalau kamu tengok jadual penuh cikgu, okay, hari ni kita akan belajar tajuk darab masa. Sebelum ni kita dah belajar dah tambah dan tolak masa. Okay, so sebelum cikgu mulakan tajuk darab, cikgu nak sentuh mengenai kerja rumah kamu . Dalam kelas kit, terutama yang minggu lepas punya, iaitu tambah tolak masa. Okey, untuk cikgu tengok . Untuk yang cikgu bagi untuk tutorial pertama, okey, viewer ni, okey, ramai yang macam Amirul Aiman, kalau boleh . Cikgu nak lepas ni, okey, semua kelas kit kalau boleh semua tolong raise hand. Macam Ahmad Amsyah Burhanuddin, tolong. Memang sepatutnya memang hujung je, tapi kalau boleh cikgu nak semua. Okay, senang cikgu nak ambil dia punya markah semua. Kalau kamu hanya satu saja, so markah kamu akan kacau sikit. Kalau boleh biar raise hand untuk setiap jawapan. Tolong. Okay. So ada juga yang tak menjawab. Okay, ada yang menjawab. Darwish langsung tak jawab apa-apa tapi raise hand angkat tangan. Okay. Ini tak apa, ini ramai yang menjawab. Cuma yang cikgu nak sentuh ni, yang soalan buku teks tu. Okey, soalan buku teks kan tu cakap kalau kamu ada masalah dengan device kamu, kamu boleh buat dalam buku tulis. Tengok macam Ahmad Amsyah, Burhanuddin, dia buat dalam buku tulis, lepas tu dia ambil gambar. Itu pun lagi elok lagi sebenarnya berbanding kalau kamu tengok kosong saja ni. Okey, ni tak apalah. Okey, ada yang ni macam ni tak lengkap lagi, tak habis lagi. Okey, mungkin ada tak buat. Tengok macam Jannah. Dia nak cuba pakai device tapi tak dapat. Lala tak buat. Paling cikgu paling senang kalau ada soalan dalam buku teks, kamu buat dalam buku tulis, tangkap gambar. Itu lagi senang sebenarnya. Okey, sama juga macam tadi. Yang cikgu bagi tu macam yang pertama ni. Okey. Sebab cikgu boleh tengok hasil kerja kamu . Sebab cikgu nak kutip buku kamu tak boleh sebab kita ada kekangan pandemik kita. Okey, kebanyakan semua menulis. Ada tak yang rakap tangkap gambar? Tak ada . Kalau tak ada, tak apalah. Tapi kalau siapa rasa tulisannya terlampau buruk, okey, kamu boleh buat dalam kertas, ambil gambar. Itu lagi sebenarnya, lagi memudahkan lah. Okey, so dah habis dah mengenai kerja rumah. Cikgu tengok kerja rumah sebelum ni. Okey, so kita pergi kepada tajuk hari ini, iaitu tajuk darab masa. So, bila melibatkan darab, dah hafal ke Sifir? Dah hafal ke sifir semua? Okay. Sepatutnya sifir kena hafal. Kamu banyak masa waktu PDPR ni.
So, kerja kamu sepatutnya setiap hari tolonglah hafal sifir. Okay. So, tambahan pula minggu depan cuti satu minggu. Sepatutnya kamu boleh menghafal sifir 1 sampai 9. Okay. Tak ada masa. Tak ada alasan lain dah. Cikgu rasa kamu banyak main game lagi. Adalah kot. Okay. Sepatutnya hafal sifir. So, bila melibatkan masa darab. Okay. Dia akan melibatkan sifir. Dan juga apa hubungan unit. Siapa ingat? Yang lima benda tu yang kamu kena tahu. Pertama apa? Satu hari 24 jam. Satu hari sama dengan 24 jam. Okey lagi. 24 jam. Satu minggu 7 hari. Okey, cikgu ini cikgu ringkaskan satu minggu 7 hari, CP 7. Okey lagi. Setahun 12 bulan. Okey, lepas tu Satu dekad 10 tahun. Dan yang paling besar sekali adalah Satu abad 100 tahun. Benda ini kamu kena tahu. Dari atas ke bawah. Atas tu masa dia kecil. Makin lama ke bawah, masa dia semakin besar. Okay, kita mula dengan hari, minggu, tahun, dekad, abad. So, benda ni sebenarnya dah dalam kepala dah. Kalau siapa hafal, lagi bagus sebenarnya. Yang tak hafal, tolonglah hafal. Banyak benda lagi kamu nak hafal. Selain daripada sifir. Okay. So, sekarang ni kita akan mula menjawab soalan darab. Okay, tapi kita tengok dulu buku teks. Okay. Di sini, dia bagi senang ni soalan ni. Okay, tapi cuma dia nak mention eh. Okay, cikgu nak highlight benda ni sebelum kita buat dahulu. Okay. Sebelum kita buat, cikgu bagi soalan. Okay, dia soalan dia 9 darab 3 jam. Dia buat bentuk lazim 3 darab 9, 27 jam. Cikgu nak tanya, kalau kamu buat jawapan last macam ini, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay. Ada cakap boleh, ada cakap tak boleh. Tapi sebenarnya sebab kamu dah tahu dah. Okay, iaitu satu hari 24 jam. Okay, siapa cakap ini adalah jawapan akhir, sebenarnya salah. Sebenarnya jawapannya yang ini. Kamu kena tolak lagi sekali. Sebab satu hari 24 jam, yang jawapan akhir adalah satu hari 3 jam. Okay. Kalau siapa yang tak faham lagi, kita akan buat contoh soalan yang lebih kurang sama. Nanti cikgu akan tunjuk step by step. Okay, cuba dahulu soalan nombor 1. Okay, untuk darab masa, tolong tulis hari dengan tarikh. Tajuk hari ni darab masa. Cuba buat dahulu soalan ni. Cikgu bagi simple dulu. Okay. 6 darab dengan 7 jam. Okay, berapa jawapan dia? 6 darab 7 jam. Okey, 30 saat. Lupa nak cakap masa pula. Okey. 6 darab 7 jam. Okey, dah ada orang siap dah. Dan, macam biasa, siapa yang dah siap awal, tolong semak. Jangan cuai. Tak semestinya yang cepat siap tu betul eh. Bukan menang pun. Yang paling penting, kena betul. Tapi jangan terlampau lambat pula. Okey, lagi 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Siap. Oh, masa tamat. Okey. 6 darab 7. Nak kena buat bentuk lazim ke? Tak. Okey. Tak. Kalau macam ini, 6 darab 7 ni tak perlulah buat bentuk lazim. Tak payah. 6 darab 7 berapa? 42. Okey, 42 jam. Adakah ini jawapan akhir? Tak.
Sebab dia lebih daripada 24 jam. So, kamu kena tolak 24 jam. Okey, tolak kamu akan dapat 8, 3, 2, 2, 1. 18 jam. So, tolak ni adalah bersamaan dengan 1 hari. So, 1 hari 18 jam. Itu jawapan dia. Okey, 1 hari 18 jam. Itu jawapan dia. Kiranya kalau dia lebih daripada had dia, maksudnya kalau jam tu, kalau lebih, maksudnya kena tolak. Macam hari pun kena tolak. Okey? Kalau lebih. Bulan pun sama, tahun pun sama. Tengok macam mana. Okey, kita terus pergi ke soalan yang kedua. Masih lagi ke jam, tetapi cikgu bagi besar sikit nombor dia. Okey? Tapi tak besar pun sebenarnya. Okey, saja je nak suruh kamu buat bentuk lazim. Okey, 13 darab 3 jam. Berapa? 13 darab 3 jam. Kita buat yang senang dahulu. Nanti akan meningkatlah. Okey, menjadi sederhana dengan susah nanti. Kalau tak hafal sifir, tolonglah tengok sifir. Okey, sepatutnya CV tu boleh, dah boleh hafal dah. Okey, 20 saat lagi. Dah siap. Siap, cikgu. Sebab soalan ni senang sebenarnya. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. So sekarang ni paling senang kita buat bentuk lazim lah. 13 darab dengan 3 jam. Okey, kalau macam ini kena buat bentuk lazim, jangan terus tulis jawapan . Yang cikgu cakap satu angka darab satu angka boleh. Tapi bila dah dapat dua angka kena tunjuk jalan kerja. Terpulanglah, tak kisah nak buat cara lattice ke, cara tangga ke, ataupun cara bentuk lazim. Tapi kena tunjuk jalan kerja. So, 3 darab 3, 9. 1 darab 3, 3. 39 jam. Adakah ini jawapan akhir? Tak. So, nak buat apa lepas ni? Kalau tak? Tolak 24. Okey. 9 tolak 4 berapa? 5. Okey. So, 5. 3 tolak 2, 1. 15 jam. Kalau kamu tinggalkan jawapan macam ni, betul ke salah? Salah. Jangan pula kamu tinggalkan . Okey, kamu kena tunjuk ini adalah satu hari. Maksudnya jawapan last sekali adalah satu hari 15 jam. Itu jawapan dia. Satu hari 15 jam. Okey, kita pergi kepada untuk hari dan minggu pula. Okey. Hari minggu. Minggu dan hari, betul lah. Okey, so kita pergi soalan nombor 3. Memang banyak melibatkan pengiraan bila ada operasi. Okey. Nombor 3. Cuba buat. Allahumma. 5 darab dengan 9 hari. Okey. Cuba buat sekarang. 5 darab 9 hari. Satu minit. Okey. Kalau cikgu dah cakap sebelum ni, kalau satu angka darab satu angka, tak payah buat bentuk, tak payah tunjuk dalam kerja. Okey? Melainkan kalau dua angka. Di sini kemahiran kamu lah nak menentukan benda tu lebih had ke tak lebih had. Kamu tolak betul ke ataupun cuai. Okey? 20 saat. Thank you.
Yang dah siap tolong semak. Okey, nampak senang. Hati-hati jangan salah salah tembak eh. Salah tembak pula. Salah tolak. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okey, so sekarang ni 5 darab 9 berapa? 45. Okay. 45 hari. Adakah ini jawapan last? Tak. Tidak. So, nak buat apa? Tolak 20. Tolak 7. Cikgu dengar tadi eh, ada cakap 45 tolak dengan 24. Betul ke salah? Salah. Okey. Hati-hati eh. Sebab yang ni bila hari akan lebih hari tu, takkan kamu nak tukar kepada jam pula. Jenuh lah. Okey. Sebab 45 hari. Okey, tadi. Okey, so sekarang ni 45 hari maksudnya sekarang minggu eh. So kamu kena tolak dengan tu. Jo, nak tengok minggu berapa. Okey. So sekarang ni paling senang boleh cara buat. Boleh buat cara tolak ataupun cara bahagi. Okey. Kalau cara tolak, kamu buat cara tolak lah. Cikgu buat cara bahagi eh. 45 bahagi dengan 7. Okay. So, yang paling hampir dengan 45 berapa? 7. 42. 42. Atas? 6. 6. So, dapatlah 6 minggu 3 hari. Okay. Ini yang buat cara bahagilah. Tapi siapa yang nak buat cara tolak, kamu tolaklah sampai tak boleh tolak. Okay, hati-hati eh, yang cikgu takut kamu tolak dengan 24. Itu je cikgu takut sebenarnya. Okey, jangan kaitkan dengan 24 eh. 24 adalah jam. Tapi bila melibatkan hari, kamu tahu satu minggu adalah 7 hari. So, dia yang ini dah lebih daripada 7 hari. So, kamu kena tukar menjadi minggu. So, yang ini cikgu buat cara bahagi 7. Dan satu lagi cara adalah tolak. Kamu tolaklah 45, tolak 7. Tolak 7, tolak 7. Sampai tak boleh tolak 7. Ingat eh, cikgu pernah ajar yang ini, cara ni. Cuba ingat semula. Okay. Habis untuk mengenai darab. Sorry, minggu dan hari eh. Okay, kita pergi nombor 4. Okay. Iaitu dekad dengan tahun. Okay, yang ni cuba fikir sendiri. Cikgu bagi 2 soalan terus. Sebelum cikgu tunjuk jawapan macam mana. Okey. Tahun. Oh, ada satu lagi. Cikgu lupa. Tahun bulan. Tak apa. Kita buat yang ni dulu. Okey. Yang ini cikgu nak. Okey. Buat dulu empat. Ini cikgu nak jawapan dalam berapa dekad, berapa tahun. Dan nombor 5, soalan sama juga. 82 darab 7 tahun. Tapi cikgu nak jawapan dia dalam berapa abad, berapa tahun. Sebab ni ada kaitan sikit. Okay, alamak cikgu kena kecil sikit. Ya cikgu. Ada 2 soalan eh. Okey. Nombor 4. Nombor dia sama. Masih sama lagi. Okey. Soalan dia 82 darab 7 tahun. Tetapi untuk nombor 4. Jawapan dia cikgu nak dalam berapa dekad berapa tahun. Dan nombor 5. Berapa abad berapa tahun. Cuba bezakan tu. Okey. Bagi masa dah siap tu. Terus semak eh. Okey. Bagi masa dalam 1 minit lagi. Okey. Tembak tu betul. Soalan sama. Tapi nombor 4 cikgu nak jawapan dalam dekad. Dan nombor 5 cikgu nak jawapan dalam abad. Okay. Ini sebenarnya kita buat soalan senang dahulu sebenarnya. Biar kamu tahu bila dah lebih had, kamu kena tolak.
atau membuat cara bahagi. Itu saja. Okey. Cuba tengok buku teks sekejap. Oh, dia buat style macam ni lho. Okay, lepas ni kita akan buat soalan sederhana lho. Oh, okay, dia buat macam ni. Buat soalan dia macam ni. Okay. Yang ni sebenarnya soalan senang dahulu. Okay, 20 saat lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey. Tolong tengok eh. Okey, sebenarnya dia banyak cara sebenarnya. Tapi cikgu buat bentuk lazim saja. Tak kisahlah kamu buat lattice ke tangga ke terpulang lah. Tak apa. Okey, so kamu buat bentuk lazim 82. Gerak pula. 82 darab dengan 7. Okey, 207, 14, 1, 56, 57. Okey, so untuk yang nombor 4, dia dapat 574 tahun. Sama juga untuk nombor 5, 574 tahun. Okey, so sekarang ni kalau kamu ingat untuk dekad, apa hubungan 1 dekad berapa tahun? Satu dekad 10 tahun. Satu dekad 10 tahun. Bahagi 10. Okey, so maksudnya betul Amar tanya. Okey. Iaitu kamu kena bahagi dengan 10. Okey. So kalau ingat balik yang cikgu buat cara potong, okey, kamu bahagi dengan 10 maksudnya kamu boleh potong ni. So kamu akan dapat 57 dekad. Baki dia adalah 4 tahun. Itu saja jawapan dia. Betul ke salah cikgu buat? Betul. Okey. Salah sebab apa? Sebab ada 574 tahun. Sepatutnya 57 dekat 4 tahun. Okey. Sebenarnya, okey. Yang kamu cakap tu betul lah. Yang cikgu dah tunjuk yang ni, jawapan dia adalah 574 tahun. Ni, kalau kamu nampak sini. Tapi cikgu express sikit. Okey, cikgu padam baliklah. Okey. Sebenarnya yang cikgu buat ni betul sebenarnya cikgu kan. Alamak, apa pemadam cikgu ni kecil. Okey. Okey, bila kamu dah darab, kamu akan dapat 574 tahun. Okey, lepas tu kamu kena tukar kepada dekad. Kamu kena bahagi dengan 10. Okey, ini terpulang lah kamu nak buat bahagi panjang ke, bahagi rumah ke. Ataupun yang cikgu ajar sebelum ni. Bagi potong. Iaitu satu ni kamu potong satu nombor. Kamu akan dapat 57. Dekat baki dia 4 tahun. Tapi cara potong ni hanya untuk bagi 10, 100 dengan 1000. Ingat cara potong dengan cara cacing. Itu syarat dia bagi 10. Bagi 100, bagi 1000. So untuk yang nombor 5. Okey, sama juga. Apa hubungan abad dengan tahun? 100. So maksudnya kamu kena bahagi dengan 100. Yang ni cikgu lompat pula. Okay, maksudnya 574 ni kamu kena bahagi dengan 100. So cikgu buat cara potong. Ada dua sifar. Maksudnya kita kena potong dua nombor. 1, 2. So tinggal 5 abad. 5 abad. Baki dia adalah 74 tahun. Okay, cuba refresh balik cara potong. Ataupun kalau kamu nak buat bahagi panjang tu, kamu buatlah bahagi panjang. Okay. Kalau siapa yang tak ingat cara potong. Okey, 5. Mana gerak pula. 574 bahagi dengan 100. So, kamu bagi 5. 500. So, baki dia tetap sama. 74. So, 5 abad. 74 tahun. Itu saja sebenarnya. Okey. Cara tu je. Okey, so habis untuk yang kita buat soalan yang senang dahulu. Okey.
So sekarang ni kita pergi kepada soalan yang sederhana. Okey, iaitu bila melibatkan dua unit tu bila mendarab. Okey. Nombor berapa ni? 5, 6. Okey. Kita pergi soalan sederhana dulu. Okey, ada yang baru masuk. 8 hari 3 jam darab dengan 9. Okey, cuba buat sekarang. 8 hari 3 jam darab dengan 9. 8 hari 3 jam darab dengan 9. 8 hari 3 jam darab dengan 9. Tadi soalan 1 sampai 5 adalah soalan yang mudah, yang senang. Tapi untuk sederhana, dia akan melibatkan 2 unit. Okay, 8 hari 3 jam darab dengan 9. Okay, 1 minit dari sekarang. Okey, so sekarang lagi lebih kurang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, cikgu lupa nak awal-awal eh. Bila melibatkan 2 unit, jawapannya 2 unit. Jangan kamu jadi 3 unit eh. Apa maksudnya? Kamu buat pula ada minggu pula. Jawapannya minggu, hari, jam. Okey, tak perlu buat macam tu. Kalau soalan ni dua, hanya dua saja. Apa maksud cikgu? Okey, yang paling penting kamu darab dahulu. Cikgu padam sekejap eh. Okey, cikgu pakai terus. Darab dengan 9. Okey, lepas tu kamu letak jam, letak hari. Okey, 3 darab 9, 27. 8 darab 9, 72. Okey, so sekarang ni nak tulis. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Tak. Tidak. Sebab apa kamu tahu tak? Besar. Apa yang lebih had? Hat. Yang mana lebih had? 27 jam. 27 jam. Okey, kita tolak 24 jam. Dan bila kita tolak sini, kita kena tambah 1 hari di sini. Ah, macam tu. Okay, sebab kita satu kita buang jam tu, kita tambah hari di dalam hari. So di sinilah cara kerja kamu. 7 lompat 3 jam. Hari adalah 73 hari. Inilah jawapan akhir. Okey. Tolong tengok betul-betul. Okey, cikgu tahu mesti ada cakap, "Cikgu, ini 73 hari ni dah lebih dah. Satu minggu 7 hari." Nak kena buat ke minggu? Okey. Maksudnya dia tulis dia buat lagi minggu sini. Tak perlu, tak payah. Okay, cikgu cakap awal-awal kalau atas tu soalan tu adalah 2 unit, iaitu atas ni ada hari dengan jam, jawapan akhir pun hari dengan jam cukup. Okey. Belum sampai tahap tu lagi. Okey. Belum sampai tahap itu lagi. Okey. So yang ni faham tak? Kita tolak 24, tambah 1 hari sini. Okay. Sama juga lepas ni. Eh. Lepas ni soalan ni lebih kurang konsep je macam ni. Kalau lebih had, kita kena tolak. Lepas tu tambah di sebelah dia. Okay. So sekarang ni, kita pergi ke minggu dan hari. Kita pergi masih lagi soalan sederhana lagi. Okay. Itu nombor 7, minggu dan hari pula. Nombor gerak pula. Okey, kali ni susah ke senang kamu tengok? Takat ni. Senang. Senang. Sederhana. Okey, senang sederhana. Okey, so hati-hatilah. Tapi yang paling penting kamu darab dahulu, lepas tu kamu kena tahu apa dia had-had dia, lebih had ke tak.
Okey, so sekarang ni cuba buat 5 minggu. 8 hari darab dengan 3. 5 minggu, 8 hari darab dengan 3. Ini cukup bagi masa 2 minit. 5 minggu, 8 hari darab dengan 3. Make more time. Hari ni kita ada lebih kurang 23 orang. Okay. Langkah pertama, kamu darab dahulu. Mengikut unit. Lepas tu tengok kalau lebih had, tolaklah had itu. Sampailah dikurang daripada had. Okay, 1 minit lagi. Dah siap, cikgu. Okay, dah siap semak. Jangan cuai. Tolak sampai dia tak boleh tolak. Dah siap, cikgu. Okay. Diulang eh. Tolak sampai tak boleh nak tolak. Lepas tu, tambah selagi apa yang dia boleh lah. Okay. Siap. Dah siap. Okay, so masa tamat. Langkah pertama, kita kena buat darab bentuk lazim. Sebab ini ni okay, cikgu ni lah. Tak cukup pakai yang ini cukup. Nak jimat ruang. Darab dengan 3 kan. Darab dengan 3. Okay, letak hari. Letak minggu. 8 darab 3 berapa? 8 darab 3 24. 5 darab 3? 15. Adakah ini jawapan akhir? Tidak. Tidak. So, 24 hari dah lebih had. So, tengok betul-betul eh. Kita kena tolak sampai dah tak boleh. Apa maksud cikgu? Ini. Tolak sampai tak boleh tolak. Okey. Dah ada dah yang dah padam dah. Okey, tolak sampai tak boleh tolak. Okey, gerak. Mana ni? Tolak 7. 3. 3 tak boleh tolak 7 dah. So, maksudnya sekarang ni, kita dah tolak berapa kali? 1, 2, 3. 3 minggu. So, kamu kena tambah dengan 3. Itu saja. So, last kali. Okey. Okey, yang ini kamu akan dapat 18. Yang ini kamu akan dapat 3 hari. So, kamu boleh tulis di tempat lain. Okey, ataupun di bawah. Okey. Last kali adalah. Jawapan akhir dia adalah 18 minggu 3 hari. Ini dah masuk susah sikit eh. Banyak kali dah dia tolak. Okey, jawapan dia 18 minggu 3 hari. Okey. Siapa yang tak faham dekat sini? Okay, semua faham eh? Dia ada satu cara cara lain, iaitu dia, yang ini panjang sikit. Okay, siap. Cukup padam sekejap. Cukup padam senang. Okay, dia lepas ni, dia buat satu-satu. Dia tambah satu. Siap pen dia. Tambah satu, 16. Tambah satu, 17. Tambah satu, 18. Okay, tapi cikgu tak nak buat macam tu. Takut tak ni sangat. Cikgu suka. Cikgu suka kamu selesaikan hari ni sampai tak boleh tolak. Lepas tu kira berapa tolak ni, baru kita tambah sekaligus lansam. Okey. Tambah 3 tu. Lansam terus. Okey, so dapatlah 18 minggu 3 hari. So tolaklah sampai tak boleh nak tolak.
Okey, itu untuk nombor 7. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kali ni memang banyak pengiraan. Tapi bila kita masuk tajuk mereka bentuk dan tu, itu banyak banyak tengok gambar lah. Lepas tu kamu kena lukis semua. Okey, nombor 8 melibatkan tahun 6 bulan eh. Tadi tak sentuh tahun 6 bulan. Cuba buat yang ni. Okey. 5 Okey, 5 tahun 7 bulan darab dengan 4. Dah siap dah Aisyah, cepatnya. Okey, semak semak. Kalau kamu betul dengan cepat, tanyalah. Tapi kalau betul, kalau betul lah. Kalau cepat tapi salah tu, takziah. Kalau semak betul eh. Okey, 1 minit. Nombor dia tak berapa besar sangat. Cuma mungkin kalau lebih hard tu, kamu kena tolak lah. Tolak atau buat cara bahagi. Tapi kalau bentuk lazim ni, senang je kamu buat tolak. Okey, 20 saat. Okey, masa tamat. Ya, cikgu. Pula, baru perasan. Cikgu tak pasang lagu eh. Patut senyap je. Okey, tak apa. Aduh. Okey, so sekarang ni kita buat bentuk lazim. Okey, iaitu darab dengan 4. Okey, so tulis unit siap-siap. Bulan, tahun. 7 darab 4 berapa? Ini soalan tahun 1 ni. 28. 5 darab 4. 20. So sekarang ni, apa kaitan tahun dengan bulan? 12. So kamu kena tolak sampai tak boleh tolak. Okay, 4 confirm tak boleh tolak dah. So ni 4 bulan. So sekarang ni ada 2. So maksudnya kamu kena tambah 2 tahun. Sorry. Dapatlah 22 tahun. So jawapan last sekali tulislah berada di bawah. Okay, iaitu jawapan akhir dia adalah 22 tahun 4 bulan. Ini dia untuk darab masa untuk tahun dan bulan bila bergabung 2 unit. Okey. Apa yang betul tahniah. Okey, yang salah tolong semak balik apa kesilapan kamu. Kita belajar daripada kesilapan. Itu adalah proses pembelajaran. Okey, so seterusnya masih lagi. Okey, tak ada main quizzes eh. Okey. Sampailah kalau dah habis soalan baru kita buat. Kalau cukup masa lah. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Iaitu dekad dengan tahun. Okey. Iaitu nombor apa? Cukup padam ni lah. 8 eh? Nombor 9. 9. Okey, nombor 9. Okey, so banyak melibatkan darab. Tapi darab yang simple saja. Cuma melibatkan unit saja. Okey, cuba buat. 3 dekad. 5 tahun darab dengan 7. 3 dekad 5 tahun darab dengan 7. 3 dekad 5 tahun darab dengan 7. Lagu sikit lah. Senyap eh. Ada lagu tu. Okay, lagi 1 minit. We'll be right back.
3 dekad 5 tahun darab dengan 7. Cikgu dah siap. Okey, dah siap semak? Siap. Okay, cikgu. Bila melibatkan dekad tahun, abad tahun ni senang sikitlah kot. Tak. Okay, tak banyak sifir sangat. Okey, 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa tamat. Okey, so sekarang ni macam biasa buat bentuk lazim. Sebab darab dia mudah. Iaitu darab dengan 7. Lepas tu langkah kedua adalah tulis unit tahun dengan dekad. So 5 darab 7 adalah 35. 3 darab 7 adalah 21. Adakah ini jawapan akhir? Tidak. Tidak. So apa hubungan dekad dengan tahun? 10. Tapi sekarang sifir 10. So kamu tahulah sifir 10. Boleh buat cara yang satu-satu tu. Tolak 10, tolak 10, tolak 10. Tapi sifir 10 senang. Kamu buatlah sifir 10. Okay, 10, 20, 30. So tolak 30 tambah dengan 3. Pun boleh. Boleh buat macam ni. Okay, tapi siapa yang nak buat satu-satu. Okay, bolehlah tolak 10. Sampailah dia tak boleh tolak. Dari tadi pun sebenarnya boleh eh. Okay, ini pun boleh. Atau kamu tahu sifir 10, kamu pakai sifir 10. So, ini tolak sampai... mana ni? Alamak, gerak je. Okay, so tolak. Kamu akan dapat baki dia adalah 5 tahun. Dan ini adalah 1, 2, 3. So, 3 dekad. Okay, 3 dekad kena tambah dengan 3. Dapatlah 24. So, jawapan akhir dia adalah 24 dekad 5 tahun. Okey, inilah jawapan dia. 24 dekad 5 tahun. Okey, 24 dekad 5 tahun. So, kita pergi kepada soalan nombor 10. Untuk soalan yang sederhana yang melibatkan abad dengan tahun. Okey. So, nombor 10. Dua abad 17 tahun darab dengan 5. Dah senangnya. Okey, sekejap. Cikgu buat soalan sikit eh. Ini senang. Tambah cikgu buat jadi 37 tahun. Senang juga. Buatlah. Tak apa. 2 abad 37 tahun darab dengan 5. Okey, 2 minit mulai sekarang. Okey, 1 minit lagi. Okey, 20 saat. Siap, cikgu. Sifir 5 je, sepatutnya boleh siap cepat.
Okey, 5, 4, 3, 2, 1, masa tamat. Okey, so macam biasa kita akan buat bentuk lazim. Kita darab dengan 5. Okey, so unit jangan lupa tahun abad 7 darab 5, 35, 3, 15, 3, 18, 2 darab 5, 10, abad 185 tahun. So, apa hubungan abad dengan tahun? 100. Tolak 100, dapat 85. Kena tambah 1 sebab sekali saja eh. Okey, kamu akan dapat 11 abad. Jawapan last sekali adalah 11 abad 85 tahun. Itu sahaja sebenarnya untuk darab masa. Untuk soalan senang dengan sederhana. Okey, yang susah nanti selepas kita masuk tajuk bahagi. Apabila melibatkan darab dan bahagi tu akan ada yang susah punya. So, benda yang paling penting kamu kena tahu adalah benda inilah yang lima hubungan, yang lima benda paling basic sekali eh. Sekejap mana ni? Aduh, flow-nya. Okay, kan. Dua. Satu. Ini. Sorry. Okay, yang ini. Lima benda ni. Tolong dalam kepala kena ada. Dah hafal. Pengetahuan sedia ada untuk kamu sebenarnya. Okey, kerja rumah dalam Google Classroom cikgu dah bagi dah. Dan tambahan sebab cuti lama. Ulang, cuti lama eh. Minggu depan adalah cuti. Tolong tangkap gambar. Buat dalam buku tulis. Buatlah jawapan. Tolong buat buku teks. Muka surat berapa ni? 160. Okey. Buat uji diri nombor 1 A sampai I. Kerja rumah. Takat gambar, hantar telegram pada cikgu. Okey, buku surat 160. Okey, nombor 1 A sampai I, tunjuk jalan kerja. Cikgu tak nak kamu tulis jawapan eh. Sebab sebelum ni cikgu ada suruh buat, dia tulis jawapan je ha. 38, 18, ni, macam ni. Tak nak eh. Cikgu tak nak macam tu. Terus buat jalan kerja. Tolong buat jalan kerja. Tolong. Okey, so rasanya tamatlah untuk tajuk darab masa. Okey, jangan lupa isi borang kehadiran. Tolong onkan kamera, cikgu nak tengok gambar macam biasa untuk bukti sebab kepada pentadbir cikgu. Okey, hari ini kita ada lebih kurang 25 murid. Okey, kehadiran jangan lupa isi, tolong isi. Okey. Onkan kamera kalau boleh. Okey, so yang perempuan tak apa kot. Mungkin ada kekangan tak pakai tudung, tak apalah. Okey, yang lelaki lah. Okey, so 1, 2. Okey, lagi sekali. 1, 2. Okey, itu saja setakat hari ini. Okey, selamat bercuti. Jangan lupa kerja rumah dalam Google Classroom. Okay, stay at home, stay safe. Kita jaga kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tolong hafal sifir. Assalamualaikum. Okay, bye bye. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. 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 Terima kasih semua. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Mana ni? Okey, so tamatlah kelas untuk minggu ini, minggu terakhir sebelum PDPR. Okey, alhamdulillah. Semoga minggu depan cuti seminggu bolehlah banyak buat refreshing mengenai OBS, mengenai quizzes, mengenai Google Classroom. Okey, apapun jumpa ke video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya, GT Syafwan. Kita jaga kita. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.